Halo, kembali di Raka Channel. Berikut ini cara mematikan koreksi otomatis saat mengetik di HP Vivo Y100 dan HP Vivo seri yang lain. Jadi contohnya begini, saya ketik info ya. Info. Info itu misalnya ya, kalau saya pencet spasi ini akan berubah. Nah, di tempat kalian mungkin berubah-ubah juga. Entah teks apa, saya nggak tahu ya, biasanya akan berubah seperti itu. Nah, untuk menghilangkan supaya nggak berubah-berubah itu cukup mudah. Di tutorial ini saya menggunakan dua tutorial, untuk emoji keyboard dan Google keyboard. Oke, sebelum lanjut di subscribe dulu guys. Oke, setelah pencet subscribe baru kalian masuk ke pengaturan. Oke, ingat ya, subscribe dulu channelnya, kemudian masuk di sistem. Cari bahasa dan masukan. Cari keyboard virtual. Keyboard yang saya gunakan adalah keyboard emoji keyboard ya. Kalau di tempat Anda Google keyboard ya silakan, nanti saya akan jelaskan juga. Nah, untuk setting supaya tidak koreksi teks otomatis seperti tadi, pilih kelola keyboard virtual. Nah, keyboard yang saya gunakan adalah keyboard emoji keyboard, maka saya pencet emoji keyboard. Jangan saklarnya, melainkan teksnya dipencet. Kalau sudah, pencet setelan di pojok kanan bawah. Lalu kalian bisa cari di bagian, bentar. Nah, ini kalian cari di bagian masukan dulu. Di sini ada koreksi otomatis, di off-kan saja. Bila spasi dan tanda baca secara otomatis dikoreksi pada kata yang salah ketik. Sebenarnya ini bagus, namun teks yang Anda sebenarnya buat itu diubah ya. Oke, itu yang di emoji keyboard, sekarang yang di Google keyboard. Sekarang kalian masuk di koreksi teks, cari koreksi otomatis. Ini udah off ya, jadi kalau pengguna Google keyboard ataupun emoji keyboard bisa tes sekarang. Ini saya tes ya. Nah, nggak berubah dia. Namun teks di bawahnya masih ada ya. Ini cuman prediksi aja. Kalau bener ya bisa dipencet ya. Telkomsel itu misalnya ya, tinggal dipencet, tidak otomatis dia. Nah, supaya nanti prediksinya itu juga ikut hilang nanti di tutorial selanjutnya ya. Yang jelas kalian pencet subscribe dulu. Jangan lupa di like dulu videonya. Untuk di HP yang lain atau non Google keyboard atau emoji keyboard, coba cek caranya di sini. Tutorial HP berbagai merek, linknya bisa temukan di deskripsi video ini.